Meskipun telah ada larangan untuk tidak mudik di tengah wabah COVID-19 oleh pemerintah, masih ada saja warga yang nekat mudik. Seperti yang terjadi di pos pengamanan operasi ketupat COVID-19 perbatasan Bungo Padang pada Senin pagi 4 Mei 2020, petugas menghentikan beberapa kendaraan umum dan pribadi asal Provinsi Sumatera Barat yang ingin memasuki Provinsi Jambi untuk pergi ke Pulau Jawa. Kepala Pos Pengamanan COVID-19 Ibda Joni mengatakan, kendaraan diperbolehkan masuk ke Provinsi Jambi merupakan kendaraan barang dan sembako. Namun, sopir tetap dilakukan pemeriksaan suhu badan menggunakan termogen. Ya, untuk kegiatan pada pagi hari ini dari Pos Pam Tujuan bergabung dengan instansi terkait, kita melakukan penyetopan kendaraan yang dari arah Padang mau menuju ke Muara Bungo. Kemudian kita turunkan kendaraan-kendaraan penumpang yang ada di dalam itu. Lanjut Ibda Joni, tindakan yang dilakukan petugas gabungan pos pengamanan ini untuk memutus mata rantai COVID-19 di Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Arif Rizal, Jambi TV.